Paris Saint-Germain akan berusaha memperpanjang rekor tak terkalahkan mereka di Ligue 1 menjadi 15 pertandingan. Hal itu akan dilakukan saat mereka memulai laga akhir pekan melawan Rennes yang sedang terbang tinggi pada Jumat malam. Tuan rumah kembali ke Parc des Princes dengan kemenangan atas juara bertahan. Tetapi sekarang PSG akan menghadapi satu-satunya tim yang telah mengalahkan mereka selama kampanye ini. PSG memperpanjang keunggulan mereka di puncak klasemen Ligue 1 menjadi 13 poin pada pertandingan terakhir pekan lalu dengan kemenangan tandang di Lille. Sementara, usaha untuk mempertahankan kemenangan Les Dogues hampir mustahil. Mereka masuk ke dalam permainan dengan 13 pertandingan PSG tak terkalahkan di depan penggemar mereka sendiri. Pasukan Pascal Gastien memang mengalami penurunan dengan 3 kekalahan beruntun di sekitar jeda musim dingin. Akan tetapi, mereka bangkit kembali dengan kemenangan 6-0 atas Bordeaux yang sedang berjuang. Dan mereka juga mendapati kemenangan 2-0 akhir pekan lalu di kandang sendiri atas Brest yang membuat mereka terpaut 5 poin dari 3 besar. Hasil di bulan Oktober juga bukan hanya sekali. Les Rennes menang 2 kali dan kalah hanya sekali dalam 4 pertemuan terakhir mereka dengan PSG. Jadi untuk sementara mereka akan tetap berhati-hati dan kemungkinan defensif menuju Park tentu ada alasan juga untuk optimisme yang hati-hati. Ini juga akan menjadi momen kebangkitan Messi setelah di pertandingan melawan Lille bermain cemerlang. Nah, bagaimana menurut kalian prediksi skor PSG melawan Rennes? Yuk berikan prediksi skor kalian di kolom komentar.